Kemarau panjang yang terjadi di beberapa wilayah Sukabumi membuat warga di empat desa, yakni Purwasedar, Ciracap, Mekarsari, dan Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, mengambil air untuk kebutuhan hidup dari air resapan sungai. Sungai Cilegok yang kondisinya mengering mendorong warga untuk membuat sumur air resapan sungai dengan cara disaring secara tradisional menggunakan batang bambu dan bilik. Sungai yang sering tercemar sampah dan limbah ini kualitas air resapannya mengeluarkan bau tak sedap. Namun warga tetap mengonsumsi air resapan ini untuk kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk minum dan masak. Ngambil air dari sini kurang lebih Eh, uh, duanya P3 bulan lah, sudah dua sampai tiga bulan. Ya. Ini, ini tuh air apa sih, Kang? Mata air atau gimana? Bukan, ini ya. air sungai kali ya yang hmm. tersisa kali ya di bawah tanah itu. Dekat dekat eh, susah gitu. kalau serapan dari mana juga. Hmm. Ya, Terus ini tadi kan. airnya kan sedikit berbau, tuh, kan? ya. Harus gimana lagi? Enggak ada lagi airnya ya? Ras, rasanya ada. berubah kalau diminum? Ya, kalau gimana sih ya? Berubah sih, berubah cuman harus gimana lagi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, Maman Suherman, mengungkapkan pihaknya akan melakukan sistem pola pipanisasi di beberapa kecamatan yang mengalami krisis air. Nah, kalau nanti ada beberapa daerah yang memang harus diprogramkan pipanisasi sesuai arahan beliau, insya Allah kami laksanakan. Tetapi untuk sementara ini, kebetulan kami masih ada uh, baper stok pipa, hanya kami layani dengan memberikan bantuan pipa. Ia pun menargetkan pada tahun 2025 seluruh wilayah di Kabupaten Sukabumi akan digulirkan program pipanisasi. Dengan pipanisasi diharapkan tidak ada lagi wilayah Sukabumi yang mengalami kekeringan. Budi Setiawan, Bandung TV.